Alright guys, hai. Sekarang saya berada di kantor sekolah. Saya hari ini tidak ada jam untuk mengajar, tapi saya datang ke sekolah. Ternyata Gunung Lukono itu mengeluarkan apa yang sangat harus menggunakan masker untuk ke sekolah. Alright, untuk hari ini mungkin ada beberapa siswa yang mengenai pendapat mereka tentang Abu Gunung. Sorry for the quality of this video. You look so many noise in the right here or here. I'm using my phone to record. Alright. Let's get out. Masyarakat dalam rumah, masyarakat di luar rumah, jadi yang berjalan baik. Benar, benar. Jadi siswa-siswa tidak jaga berjalan kalau ada yang negatif di kesehatan kita. Oh ya, bisa bikin ngapi tumbuhan subur. Kalau dia negatif, itu kalau dia negatif itu. Bermain maksudnya? Dampak negatif dari Abu Gunung itu jadinya bagus, setengah mati pokoknya. Kalau positif, bahwa nanti sungguh sangat lemah. Nanti terang lagi kalau dampak positif dari Abu Gunung itu tanah-tanah jadi subur, tumbuhan bertumbuh dengan baik. Terus dampak negatif bisa menyebabkan penyakit seperti jantung, kenapa yang kalau dampak positif anak jadi subur, apalagi itu saja. Kalau DP dampak negatif mungkin membantu dengan gangguan pernafasan, itu saja. Oke guys, jika kalian mau menyukai videonya silahkan tinggalkan like. Kalau tidak suka dengan video ini, Anda bisa dislike this video. Itulah keseharian saya tadi, sekarang sudah berada di rumah. Don't forget to subscribe. Jadi yang perlengkapan dilakukan adalah ketika Abu Gunung turun itu, satu, gunakan masker karena di jalan-jalan kita akan bertemu dengan yang namanya debu. Debu di jalanan itu bisa biasanya naik kalau kendaraannya lewat. Oke, mungkin itu saja. Thank you. Dan negatif Abu Gunung menurut Bapak itu seperti apa? Ya, positifnya itu hampir sama dengan negatif. Positifnya bahwa dengan situasi keadaan alam yang model begini, masyarakat petani boleh menikmati kesuburan tanah walaupun memang tobelo sudah subur. Negatifnya dampak dari Abu Gunung terkait dengan wabah, misalnya penyakit, influenza, ada batu, dan sebagainya. Oke, thank you.